Pemirsa, seekor biawak mengagetkan pengunjung warung di Situ Bondo, Jawa Timur. Hewan reptil itu tiba-tiba masuk ke dalam warung saat warung tengah ramai pengunjung. Beruntung hewan reptil itu bisa diamankan menggunakan alat seadanya. Seekor biawak dewasa tiba-tiba masuk ke dalam warung saat warung ramai pengunjung. Tidak diketahui dari mana asal hewan reptil tersebut hingga dapat masuk ke dalam warung. Proses evakuasi hewan yang memiliki panjang lebih dari 1 meter itu pun sempat mengalami kesulitan. Warga tidak memiliki peralatan khusus, sementara biawak bersembunyi di bawah lemari es yang sulit dijangkau. Setelah 30 menit, akhirnya biawak berjenis kelamin jantan ini pun berhasil dievakuasi. Jadi saya waktu beli mie, langsung lewat di bawah saya. Langsung saya banyak pengunjung yang juga kaget. Berapa meter biayanya itu? Sekitar 1,5 meter. Kemunculan biawak ke daratan sering ditemukan dalam beberapa hari terakhir dan diduga faktor alam yang masih di akhir musim kemarau menyebabkan biawak kesulitan mencari makan. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.